Itu apa polisi? Iya, ma, adu jotos ya. Jotos. Jangan diam aja. Tahan. Udah. Bang diam aja, bang diam. Bang dia udah ada yang belakelan. Kalau kau bilang adu jotos. Udah. Gak usah kau pancing. Abang diam. Udah diam. Udah. Mancing aku juga kau panjang. Gak usah. Polisi kan gak tahu. Itu polisi. Jotos boleh. Polisi. Apa abang enggak tahu lahir di mana? Di mana? Aku jelasin. Ama di mana lahir? Kau tuh balaknya tidak. Atau lo. Orang Yahudi. Oh, enak aja bilang Yahudi. Enak aja kau bilang orang Yahudi. Oh. Enak kali Yahudi. Nah, tengok ini orang lama juga nih sini. Ah, kami aja enggak. Iya. Ini dibangun. Enak aja kau bilang orang Yahudi. Kau kapan tahu orang Yahudi? Enak aja kau bilang. Apa kau bilang Yahudi? Woi. Kau siapa? Kami orang kampung. Orang mana kau? Orang mana kau? Orang mana? Enak aja kau bilang orang Yahudi. Kau baru lahir kau, woi. Kau boleh marah-marah. Woi, baru lahir kau. Kau orang baru lahir kau. Baru lahir kau di sini, tahu enggak kau? Orang mana kau? Orang sini semua, oh. Tahu kau? Gak punya aku ngomong. Woi, kau gak malu? Kau baru lahir kau. Gak ada, udah deh, nanti gak pokoknya ini gak ada. Pak suruh berhenti dia tuh pak. Udah deh. Berhentiin, kalau gak mau itu, kalau gak diberhentiinnya kami masih ribut. Ya kan? Kalau gak diberhentiinnya kami masih ribut. Berhentikan. Berhenti. Tidak, berhenti kau. Berhenti. Berhenti. Gak ada. Kau apa lagi? Jangan teruskan. Kau orang mana pak? Gak. Oh tidak. Berhenti. Kalau masih ribut, kami masih ribut. Tidak. Jangan. Ya. Oke, bang. Oke. Dah. Saya mau sebagai warga di Gang Jalan Amalia Gang Umanat mewakili warga yang di sini kemarin itu tidak terjadi yang namanya catering anarkis. Yang terjadi itu waktu itu kami lagi sama warga lagi ribut sama orang BKM. Orang BKM mengatakan keluar kata-katanya yang tidak sedap, yang menyatakan kami ini Yahudi. Jadi si Kevin juga menentramkan kami. Si yang di BKM juga tidak bisa dilerai. Maka Kevin karena sudah tidak bisa dia menganiin lagi, makanya dia ambil batu mencari kaca untuk mengamankan, mendiamkan warga. Jadi kami memang tidak mengizinkan pembangunan ini karena apa? Kalau masih itu pak, akses di sana tuh ayah jalan pak, ayah jalan keluar. Kalau misalnya berdampingan jalan, ini panti asuhan ini banyak ininya pak, banyak tamunya. Dan di sana pak, bapak tengok ke sana di ujung gang kami ini, itu tidak bisa jalan, malah kereta aja. Kereta berpapasan tidak bisa. Jadi kalau dikatakan tapling itu anarkis, tidak. Dia tidak anarkis. Berarti waktu dilemparnya batu itu langsung senyap bu keadaan? Iya, langsung senyap. Diam keadaan. Itu aja lah yang bisa saya.